Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Desa Botung, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dan tepatnya di sini saya bersama Bang Amsar Nasution, salah satu pengusaha pembibitan kebunan yang menurut saya sangat menginspirasi. Dan apalagi sekarang kita sadari banyak sekali kaum muda yang kurang niatnya untuk berusaha. Yang pertama yang ingin saya ucapkan terima kasih buat Bang Amsar Nasution karena sudah menyempatkan waktunya dan memberikan ruang untuk kita bisa hadir di sini. Oh, tanyakan sama Abang adalah dari tahun berapakah usaha ini dimulai, Bang? Tahun 2012 ya. Jadi Bang, berapa jenis tanaman yang Abang jual di sini? Kalau tidak salah ada 15 jenis tanaman perkebunan kedua. Oke. Jadi sudah dibilang lengkap di sini ya kan, Bang? Ada manggis, alpukat, pinang, kelapa, jeruk dan lain-lainnya, cengkeh. Kalau untuk penjualan, Bang, kemana saja Abang yang sudah pernah mengirimkan barang ini? Ke daerah Sumatera Barat, ke daerah Tapanuli Selatan, semua daerah lah di sekitar Kabupaten Mandailing Natal. Bisa via online atau ada orang yang langsung kemari, Bang? Ada yang langsung kemari, ada yang via online juga. Jadi via online juga bisa ya, Bang? Bisa. Oke, nanti saya akan tuliskan di deskripsi nomor Abang ini dan Facebooknya. Jika ingin ada yang ingin memesan, biar langsung nanti menghubungi Abang ini. Dan kira-kira, Bang, untuk petani ataupun pemuda yang ingin mulai bertani, apa pesan dari Abang? Buat petani muda, jangan ragu untuk mulai menanam. Masa depan ada di tangan kita. Kalau tidak sekarang menanam, kapan lagi? Oke, terima kasih buat Abang ini ya. Inilah kebun Bang Amsar Nasution yang menurut saya sangat luar biasa. Dan jika ingin membeli bibit, beli bibit di sini saja di Bang Amsar Nasution. Bibitnya sangat bagus dan berkualitas. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar berlangganan dengan kami. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe.